Berikut ini cara menyembunyikan foto dan video di HP Realme. Jadi untuk kalian pengguna Realme langsung saja berikut ini. Kita tidak bisa menyembunyikan lewat yang namanya galeri ataupun perangkat pribadi karena ini Realme Go. Realme Go itu kita menyembunyikan lewat ini, files. Ada dua cara lewat files ini. Pertama kalian bisa lihat di penyimpanan internal. Nah, dari sini kita bisa lihat ada beberapa folder yang lagi muncul di sini. Nanti kalau misalnya kalian ingin menyembunyikan kumpulan screenshot ini, silakan tempatkan di suatu folder, bikin baru folder ataupun folder yang sudah ada. Misalnya di folder ini kita ingin sembunyikan video, tekan lama foldernya, ubah nama di icon 3 titik, pilih ganti nama ini. Nah, di sini awalan foldernya ditambahkan dengan titik. Titik seperti ini, baru pilih OK, maka foldernya akan tersembunyi. Jadi seperti itu. Jadi kalau kalian ingin menyembunyikan banyak file, masukkan ke dalam folder tersebut, lalu ubah nama. Nanti untuk menampilkan kembali, pilih setelan, ini ada namanya tampilkan file tersembunyi. Nah, itu dia, kalau ditampilkan folder tersembunyi, dia akan bisa dilihat yang ini. Kalau ingin menyembunyikan lagi, di sini setelan. Di setelan, silakan kalian matikan. Nah, seperti itu. Cara lain pakai folder aman ini. Nah, ini ada folder aman di files. Files ini merupakan file manager bawaan dari Realme. Pilih yang ini, folder aman. Pilih mau kunci pakai apa, pin ataupun pola. Misalnya pin. Pilih berikutnya, konfirmasi dengan pin yang sama. Pilih berikutnya. Pilih OK. Nah, di sini kan belum ada yang namanya file apapun, jadi kita pilih file dari entah itu kamera ataupun dari screenshot, picture, screenshot. Nah, tekan lama file yang ingin disembunyikan, pilih icon 3 titik, pilih pindahkan ke folder aman, masukkan pinnya, pilih berikutnya. Nanti kalian bisa lihat di bagian folder aman ini. Nah, di sini semua file yang kita sembunyikan. Nah, yang ini. Untuk mengembalikan, tekan lama. Pilih icon 3 titik, keluarkan dari folder aman. Jadi, seperti itu. Kemudian, kalau kalian ingin menyembunyikan folder aman ini, pilih icon 3 titik, pilih sembunyikan folder aman. Nah, sangat mudah. Itu saja berbagai cara untuk menyembunyikan file. Silakan dicoba pada HP Realme masing-masing. Semoga bermanfaat.